evakuasi WNI dari sana. Mabes Polri akan bergabung bersama tim besar yang akan diterjunkan oleh Kementerian Luar Negeri ke Yaman. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, rencananya 7 personil dari Polri akan diberangkatkan Rabu 1 April 2015 dan akan bertugas selama 14 hari di Yaman. Mereka dipersiapkan untuk membantu pengamanan dan percepatan evakuasi warga negara Indonesia yang masih terjebak di negara yang sedang dilanda perang saudara tersebut. Dipersiapkan untuk membantu percepatan pemulangan warga negara Indonesia yang masih cukup banyak, sekitar lebih dari 2.000 yang ada di negara tersebut, yang belajar di beberapa pesantren yang ada. Itu kita akan mengirimkan rencananya satu tim terdiri dari 7 orang. Hingga saat ini konflik keamanan di ibu kota Sana'a, Yaman, pasca penggulingan kekuasaan oleh kelompok Al-Houthi belum reda. Hal itu pun mengancam warga sipil, termasuk ribuan warga negara Indonesia yang rata-rata sedang mengenyam pendidikan di sana.